masak air biar matang. Oke, abis terus ini buat apa? Biar enak. Tapi kayaknya ini kurang. Udah semua aja lah yang itu. Udah berasa. Yang benar. Terus kalau kelebihan tinggal kasih ini lagi. Oke. Okay. Ya kita tidur. Gini, dia di sini ngeliat. Terus tidur juga. Tiba-tiba aku dengar suami aku urep-urep. Kayak gitu. Endingan, ya. Terus aku kayak ngeliat gini. Terus aku bangunin. Hei, kenapa kamu? Langsung dia kayak, yang aku tadi ngeliat kamu pas aku buka mata, sosok nenek-nenek yang rambut gitu dan itu. Terus aku tutup, aku buka lagi kamu. Aku tutup, aku buka lagi dia. Langsung saat itu aku bilang, percayakan sekarang. Baik, Ibu. Gimana? 3, 2, 1. Hai semuanya, welcome to Relate. Aku ini Ratna. Aku Riana Rizky. Dan kita berdua mau masak sesuatu nih, yang jajanan yang sebenarnya kayaknya hype-nya di Bandung deh. Oke. Okay. Namanya Cipu. Yay. Aku pernah makannya doang sih. Pasti dong, itu kamu jajan terus. Semoga kita berhasil ya. Bismillah. Deg-degan deh. Jadi pertama-tama aku mau rebus air dulu deh kayaknya. Oke. Okay. Mm-hmm. Ini ya bahan utamanya adalah kerupuk, guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita masak air biar matang. Oke, okay, abis terus ini diginiin. Buat apa? Biar enak. Kita campurin aja dulu deh bahan-bahannya. Campurin apa? Ini semua kesini kan? Baru nanti si kerupuk lembeknya masukin sini. Terus kita ulang-ulang, ya nggak sih? Oke. Okay. Iya dong. Kita masukin dulu semua. Oke, okay, ini kaldu bubuk. Mm-hmm. Bawang putih. Bawang putih yang enak. Udah dialusin. Kayaknya agak banyak kan, enak kali ya? Iya, enak tuh. Karena kita berdua suka bawang putih. Ya. Oh iya. Terus garam dikit aja. Karena udah asin. Aku juga suka ini, bawang daun. Sebenarnya bawang daun atau daun bawang ya? Sama aja. Oh, sama aja. Karena kita orang Sunda, bawang daun. Udah kan kita tungguin ini? Iya, masih belum nih. Eh, asin nggak ya? Eh, bisa dicobain nggak ya? Kayaknya nggak kerasa deh. Lu jadi ngerasain tepung nggak sih? Asin? Oh. Tapi kayaknya ini kurang. Udah semua aja lah yang itu. Biar berasa. Yang benar. Terus kalau kelebihan tinggal kasih ini lagi. Iya, benar. Oke. Kita ikutin arahan ibu-ibu ini ya. Asin nggak ya? Tapi aku suka banget asin, tambahinnya. Iya, micin banget. Biasanya orang Sunda, apalagi asin pedes tuh. Doyan banget asin. Oke. Okay. Ini jangan sampai matang banget ya sih? Ih, justru harus matang banget nggak sih? Biar lepek, lembek. Lembek? Kok lepek sih? Apalagi dong. Kayaknya udah deh ini, udah tambahin nggak sih ininya? Iya. Kayak kurang ya? Tata. Aku suka ininya nih. Jangan daunnya, batangnya. Daunnya enak. Ada satu sosok yang benar-benar bikin saya takut. Tidak boleh diingat, bahkan disebut oleh kami semua. Film ini tuh memakai konsep mockumentary atau semi-dokumenter gitu. Jadi menurut kita sih emang konsep ini tuh yang paling cocok sama Junarisa YouTube kalau difilmin, karena sebenarnya konsepnya nggak beda jauh ya dengan realita kita. Yes. Cuman ya bedanya emang ini di setting aja gitu. Terus ditambah lagi karena kita semua yang main dan memerankan diri masing-masing, itu sih yang membuat apa ya film ini kayak agak unik sih sebenarnya. Yeah. Dan cerita yang dibawanya ini adalah cerita yang dimana sebenarnya kalau di kehidupan nyata, kita tuh malas banget ngebahas sosok yang ada di film sekarang ini. Takut. Terus kenapa pada akhirnya sosok yang tidak boleh disebut ini tuh malah diangkat jadi background story dalam film ini? Mungkin karena cerita ini, sosok ini tuh pernah rame di YouTube-nya Junarisa. Dan audiens tuh yang tahu tuh makin penasaran setelah kemunculan si sosok ini, karena keberadaannya tuh bener-bener
bikin keluarga aku, kakak-kakak dan yang lainnya tuh kurang nyaman. Karena dia tuh, tau gak sih sosok hantu yang kayak di film, tapi bener neror masing-masing orangnya gitu loh. Yang sampai kita tuh dibikin semi-semi stres gara-gara karena bertahun-tahun. Sih jadinya gitu. Karena bertahun-tahun. Dan pas tahu cerita ini diangkat ke layar lebar, karena sosok ini adalah sosok yang kita masih kenal di kerabat dekat lah. Jadi ketika di tengah-tengah syuting kan hari itu udah beres, aku pulang nih ke rumah. Aku bilang sama suami aku, Bi, kayaknya ada sosok yang mengikuti aku deh, takut. Terus dia kayak, enggak, tenang aja. Itu perasaan kamu doang kali kecapean. Oh ya udah deh. Tapi beneran saat itu aku tahu pasti ada yang ngikutin. Akhirnya kita tidur, gini dia di sini ngeliat, terus tidur juga. Tiba-tiba aku dengar suami aku urep-urep kayak. Gitu kan, ya. Terus aku kayak ngelihat gini, terus aku bangunin, hei, kenapa kamu? Langsung dia kayak, yang aku tadi ngelihat kamu pas aku buka mata, sosok nenek-nenek yang rambut gitu dan itu. Terus aku tutup, aku buka lagi kamu, aku tutup, aku buka lagi, dia. Langsung saat itu aku bilang, percaya kan sekarang? Iya. Awalnya nggak percaya. Dia kayak menganggap enteng, ah enggak lah itu perasaan kamu aja. Mungkin itu nerornya ke yang lain gitu kan, ternyata itu adalah edisi aku malam itu. Kalau aku pribadi itu, jadi pernah waktu kita syuting di jurnal, beliau ini memang sudah neror kita dari awal kita ngebahas ya, jadi udah beberapa tahun jurnal, lalu ya. Gitu ya. Jadi terus terornya sampai sekarang, sampai akhirnya dia muncul waktu kita syuting di angkot ini, dan kebetulan mamaku kan sudah tidak ada dari 2016. Beliau datang dengan menyerupai sosok mamaku, sampai suaranya, cara manggil aku, sebutan panggilan aku tuh persis mamaku. Di situ aku kayak nangis kan, aku diangkot, nangis banget. Terus AA cuma bilang waktu itu, enggak, bukan mama gitu. Terus aku lihat lagi lama-lama berubah jadi sosok beliau. Jadi sosok itu. Dan dia tuh manggil yang kayak, ade, gitu. Gak kangen sama mama, gitu. Tersono, gitu. Tapi sambil lidahnya tuh keluar. Itu sih. Yes. Wah. Harus sih, izin. Enggak izin sih kalau ke dia ya, tapi ke kakek. Jadi, tapi kita sempet ziarah ke makamnya sebelum syuting. Terus, kalau dibilang dianya keberatan apa gimana, nggak nanya juga ya, cuman, karena kita nggak mau nanya, karena tahu dia tuh jahil, dia tuh bebal, gitu loh, iya bebal. Tapi ada momen di mana setelah promo-promo ini berjalan gitu ya, setelah trailer keluar, beliau bilang ke Teteh, bukan pas promo. Waktu masih syuting, jadi waktu syuting itu memang ada talent yang memerankan sosok beliau. Dan menurut aku itu kayak 97% mirip sama yang aslinya. Sampai dia bisik-bisik ternyata ke Teteh waktu di hotel kalau gak salah. Pokoknya ngomong gini, kenapa bukan sama saya aja, kenapa harus sama orang lain. Meraninnya, kayak saya juga bisa pakai bahasa Sunda. Bisik-bisik gitu Teteh. Ini gimana sih bentuknya? Ini aja. Oh, bulat aja. Bulat aja. Kekecilan enggak sih? Ya udah sih ya, enggak apa-apa. Lucu juga ya. Kalian harus banget nonton karena aku dan keluarga aku nggak mau diteror sendirian. Emang abis syuting dari konon katanya. Konon katanya. Ada pengakuan beberapa penonton Jurnarisa YouTube ketika nonton podcast yang bahas itu didatengin juga. Sampai banyak banget yang bersaksi gitu ya, sampai komen di YouTube. Teh, kita digangguin setelah nonton ini sampai berapa belas ribu komen ya? Gak bisa tidur. Sebagian dari mereka minta take down.
karena video itu terngiang-ngiang terus. Mereka aja minta take down apalagi kita ya. Secara nggak langsung gitu. Dia ngerasa kepanggil. Dia tuh ngerasa kepanggil dan dia happy. Oh, orang-orang udah mulai kenal aku gitu. Karena pernah ngomong kayak gitu ke Aa enggak? Kayak ngomongnya, oh, Gus Arapal gitu. Gitulah pokoknya emang ngomongnya Sunda banget kan. Udah di tahap penggorengan, tapi kayaknya sesuai ya, Kak? Sesuai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku juga belum pernah nyobain sih. Emang kayak gini kok. Semoga kita gak keracunan ya ini sama hasil masak kita. Kayaknya udah ya. Coba matiin. Sekarang platingnya dulu guys. Yeay, cipuknya udah jadi. Ternyata cukup cantik ya. Cukup cantik, luar ekspektasi ya. Terlalu perfect malah, gak apa-apa nih. Kalau terlalu perfect. Lu jangan gitu, itu lebay. Biar makin biasa cantik aja. Dan perfect, kita kasih garnis. Kasih garnis yang ijo-ijo ya. Biar seger gitu ya. Oke, sudah jadi. Dan kita mau namain cipuknya. Apa sih? Kayaknya karena kita sedang membahas si You Know Who ya. Kita panggil dia cipuk You Know Who. Semoga abis makan ini gak disamperin. Enggak dong kan. Soalnya kita aman You Know Who aja. Oh iya, soalnya gak nyebutin nama asli. Gak sabar nih. Nih. Let's go. Ini udah ada. Oh udah ada. Kita yang coba mana ya. Ih, bener-bener deh. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Enak. Dalamnya ini ya, lembek-lembek itu ya. Aku pikir tuh selama ini pakai tepung aci loh, lembek-lembek. Ternyata si kerupuk ini. Kerupuk dari aci. Tapi tadi tepungnya tepung tapioka sih. Pantesan. Hai semuanya, jangan lupa nonton Juna Risa, The Movie by Risa Saraswati di semua bioskop di Indonesia mulai tanggal 11 Juli. Jangan lupa bawa teman, pacar, keluarga, pokoknya rombongan. Gebetan, boleh. Betul sekali. Dan jangan lupa nonton kita di Relate di YouTube-nya Cekso Media. Bye-bye.